Halo, juragan-juraganku. Apa kabar kali ini? Kalau sebelumnya saya mereview tentang ikan diskus di akuarium saya yang lama tidak saya ganti air. Sekarang saya akan memberikan tutorial cara membersihkan akuarium aquascape. Aquascape saya ini juga case-nya sama seperti akuarium diskus saya sebelumnya, yaitu udah hampir 1 bulan lebih malah ini tidak terpantau dan tidak termaintenance oleh saya. Jadi sekarang mumpung ada waktu, saatnya saya membersihkan akuarium aquascape dengan tema bonsai ini. Mari kita simak bersama. Saya membersihkan aquascape ini dengan sikat gigi dan juga alat penyedot kotoran di dalam akuarium tentunya. Sebetulnya membersihkan aquascape ini sangat simpel karena ukuran akuarium aquascape saya ini hanya 35 x 25 x 25. Bisa kita lihat sangat kotor sekali untuk aquascape saya. 1 bulan lebih tidak termaintenance dan ikan yang ada dalam masih saja bertahan hidup. Kita bisa lihat bagaimana cara membersihkan akuarium aquascape ini. Untuk teman-teman dan juragan-juraganku, menguras akuarium aquascape-nya berapa minggu sekali atau mungkin berapa hari sekali? Bisa tulis di kolom komentar ya. Kita sharing-sharing bersama tutorial cara membersihkan akuarium aquascape. Ada baiknya untuk maintenance akuarium aquascape dilaksanakan 1 minggu sekali agar akuarium aquascape tetap terlihat indah. Kita bisa lihat cara mengisi air sangatlah berhati-hati, dan ini saya menggunakan alas plastik agar air yang ada di dalamnya tidak meluber kemana-mana dan juga membuat tenang pada ikan. Nah, sangat mudah bukan tutorial cara membersihkan akuarium aquascape ini? Mari kita lihat hasilnya. Cukup indah bukan? Terima kasih telah menonton video saya. Semoga video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu, saudara-saudaraku semua. Sehat selalu, selamat sukses.